Profesor Heri Suwantoro resmi dikukuhkan sebagai guru besar kehormatan bidang ilmu administrasi publik di Universitas Negeri Makassar. Ketua Dewan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini dikukuhkan dengan judul orasi penyelarasan keadilan dan kepastian hukum dalam prosedur penilaian kembali perkara perdata melalui pendekatan hukum administrasi negara. Prof. Heri menyampaikan peninjauan kembali adalah salah satu upaya hukum luar biasa yang berbeda dengan hukum banding dan kasasi. Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran material. Dalam pengukuhannya, sejumlah ucapan dari tokoh publik dihaturkan kepadanya, seperti Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Prof. Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi RI Suhartoyo, Ketua KPK RI Nawawi Pomulango, Ketua Mahkamah Agung RI periode 2012 hingga 2020 Prof. Hatta Ali, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rudi Suparmono, dan beberapa tokoh publik lainnya. Sejumlah tokoh juga hadir langsung seperti Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Syarifuddin hingga Guru Besar Prof. Haris Arthur Hedar. Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Makassar Prof. Kartajayadi menyampaikan Prof. Heri adalah sosok yang pantas untuk diberikan gelar Profesor Kehormatan. Sebab karyanya juga sudah tidak diragukan, bahkan sudah banyak termuat dalam jurnal internasional berskala Scopus. Adapun alasan UNM mengangkat Prof. Heri Suwantoro sebagai Guru Besar Kehormatan tidak terlepas dari kontribusinya yang signifikan dalam dunia peradilan. Beberapa karyanya yang berpengaruh diantaranya adalah pedoman eksekusi di pengadilan negeri yang telah mempermudah proses permohonan dan pelaksanaan eksekusi secara efektif dan efisien. Selain itu, UNM berharap Prof. Heri dapat menjadi jembatan yang menghubungkan dunia akademik dengan sektor pemerintahan dan lembaga peradilan. Keterlibatan aktifnya di berbagai institusi penting diharapkan mampu membuka peluang kerjasama dalam bentuk penelitian, program pelatihan, pengabdian masyarakat, maupun proyek kebijakan dan melibatkan mahasiswa dan dosen UNM.